Hari ini saya nak share tentang satu produk yang saya tengah amalkan sekarang dari Sister Stardust, iaitu Berries Rose. Okay, Sister Stardust ni dia mengeluarkan 3 produk, iaitu Berries Rose, Fiber Rose dan juga Cola Rose. Untuk hari ini saya nak share tentang Berries Rose yang memang saya amalkan lah. Okay, kenapa saya ambil Berries Rose tapi bukan lagi 2 jenis tu? Dan hari ini saya akan share lah kenapa ni, tentang ni lah kelebihan dia. Okay, Berries Rose ni dia sesuai diambil oleh mereka yang ada alahan dengan seafood. Mungkin ada yang ragu-ragu nak ambil tentang produk ni kan, so tak perlu ragu-ragu sebab dia menggunakan 7 jenis bahan ni lah, buah-buahan yang unik lah. Contohnya macam ada grape seed, ada raspberry, buah-buah berry, dan rasa dia sendiri pun memang macam buah berry, macam strawberry kot, macam itulah nak cerita. Dan mengenai Berries Rose ni ada 9 kelebihannya lah yang telah diuji. Contohnya macam dia boleh mencerahkan dan memutihkan kulit seluruh badan. Yang itu jangan tanya saya dululah sebabnya saya pun baru amalkan untuk beberapa paket lah dalam tempoh sebulan ni. Kalau masalah lain tu macam sesuai untuk kulit yang sensitif. Macam saya memang kalau kulit muka memang ada masalah kulit sensitif sikit. Memang tak boleh pakai produk sembarangan, memang akan jadi kulit kering. Macam naik jerawat tu normal, memang akan terjadi. Dan lagi satu yang menyebabkan saya nak guna ni sebab saya nak baikilah warna kulit yang tak serata, yang memang saya dah alami dari kecil lagi, yang memang saya tak tahu macam mana saya nak cuba rawat. Jadi saya cuba gunakan Berries Rose, saya nak tengok kebersihannya sejauh mana. Dan lagi satu, kalau mereka yang ada masalah jerawat memang boleh guna. Macam saya masalah jerawat memang tak ada setakat ni lah. Masalah jerawat tu ada lagi-lagi bila tiba datang bulan. Kebetulan sebelum ni memang datang bulan naik jerawat yang teruk, secara tak tahulah, secara tak sengaja lah. Dan saya rasa saya dah guna macam-macam untuk bagi surut kesan jerawat ni, tapi yang saya nampak dengan penggunaan Berries Rose memang ada kesan dia lah. Kesan dia pudar dan dia mengecut dengan cepat. Itulah kelebihan dia lah mungkin, yang maknanya saya pakai Berries Rose ni dia berkesan. So kalau orang kata dah menggunakan produk ni mungkin baru satu kotak ni tapi tak nampak kesan, cuma saya nak pesan lah satunya, kita bila amalkan produk-produk macam ni kita tak boleh cakap dah habis satu kotak, dah habis 2 kotak tapi tak nampak kesan. Sebenarnya dia bergantung pada badan individu tau bila kita menggunakan produk suplemen macam ni. Lagi satu, kena pastikan kita ambil air masak secukupnya lah, air kosong tu. Kita tak boleh macam okay, dah minum ni terus kita harap kulit kita cantik perfect semua, no eh. So kena pastikan ambil air kosong juga secukupnya lah. Jangan air manis tau. Memang kita minum air tapi bukan air manis, kita kena minum air kosong. Okay, lagi satu, dia juga membantu dalam menyihatkan penglihatan mata. Macam saya memang saya ada masalah rabun, jadi saya memang rasa macam Berries Rose ni kira komplit nak cuba atasi masalah saya lah. Memanglah bukan 100% tapi mungkin dapat membantulah dalam mengatasi masalah yang saya alami ni. Okay. Lagi satu, kalau mereka yang ada masalah kulit berminyak, disarankan untuk cuba jugalah. Sebab ada yang kata macam saya kulit berminyak tu taklah, sebab saya macam kulit sensitif, kulit kering, dan memang saya tengok macam okey lah, nampak rasa macam lembab-lembab kulit muka, tak nampak kering. Kalau kering kan nampak naik putih-putih. Yang tu tak, memang tak setakat ni. So kalau nak tanya berapa harga untuk 60 paket ni,
Okey, harga dia adalah RM150 sahaja. RM150 tu kalau kita guna untuk 2 bulan rasanya berbalulah kan. Sebab guna untuk 2 bulan 60 paket. Kita ambil sehari sekali lah. Kalau macam lagi satu ada yang dari macam orang nak tanya, kalau ibu menyusu ni boleh ke amalkan? Kalau macam saya sendiri, memang saya masih menyusukan anak yang berumur setahun 4 bulan. Macam setakat ni saya tengok tak ada masalah lah. Kalau saya dah nampak penyusuan, nak kata susu drop ke, tak adalah pula setakat ni. Memang okey. Kalau sekiranya yang ibu hamil teringin nak cuba, tapi saya sarankan tanyakan dulu pada pihak yang pakar lah. Tanya doktor ke, masa check up pergi jumpa doktor, tanya sesuai ke tidak produk ni dengan badan kita. Sebab setiap orang ni kita nampak macam luarannya okey, tapi kita tak tahu masalah dalaman kita kan, masalah baby semua. So adalah lebih baik tanya dengan pakar dulu lah. Dan mungkin ada lagi yang nak tahu tentang tentang lanjut tentang Berry Serus ni, saya akan ceritakan dekat dalam blog saya nanti. Boleh layari www.shantipisaat.com. Dekat situ saya akan ceritakan secara detail kat mana nak dapatkan produk ni. Mungkin ada yang terlupa berapa harganya juga, berapa paket dekat dalam ni. Okey, saya akan ceritakan semuanya dekat dalam blog saya. So nanti jangan lupa layari www.shamimizat.com untuk dapatkan maklumat lanjut lah tentang kebaikan Berry Serus serta apa kandungan yang terkandung di dalamnya. Okey, nantikan.